Halo Sobat Balai Pengujian, udah pada tahu kan kalau kereta api Bandara Yogyakarta International Airport atau YIA sudah selesai dibangun oleh Kementerian Perhubungan lewat Direktorat Jenderal Perkeretaapian, udah soft launching dan udah siap banget buat melayani kita yang ingin meluncur dari pusat kota Yogyakarta ke Bandara YIA. Tapi kalian tahu nggak, sebelum dilakukan soft launching kemarin, jalur kereta api Bandara YIA ini harus dilakukan beberapa tahap pengujian loh. Salah satunya adalah uji fungsi. Nah, uji fungsi yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan melalui Balai Pengujian Perkeretaapian Direktorat Jenderal Perkeretaapian ini, pelaksanaannya bertujuan untuk membuktikan sarana dapat melaju dengan lancar pada kecepatan yang direncanakan di prasarana yang telah dibangun. Kegiatan ini dilakukan dari stasiun Kedundang ke arah stasiun Bandara YIA sepanjang 5,4 km. Item-item yang dilakukan saat uji fungsi diantaranya adalah uji ruang bebas, uji kecepatan, uji beban gandar, serta uji frekuensi. Lalu seperti apa sih jalur KA Bandara YIA dapat dinyatakan telah memenuhi kriteria uji fungsi? Yaitu jika telah sesuai antara persyaratan teknis, desain dan fungsi prasarana dalam rangka mengkonfirmasi dan mendukung kelaikan operasional. Next, mau info apa lagi nih? Tulis di kolom komentar ya!